Komang sendiri, Bung, ingin mengambil bola, Bung. Ini mungkin posisi yang ideal bagi Komang untuk melepaskan sepakan langsung. Karena memang kita kenal dia memiliki sepakan jarak jauh yang sangat kencang. Kencang dan akurat juga, ya, Bung, ya. Dan akurat. Di timnas pun dia sering, Bung, menggawa timnas U19 ini. Kita nantikan Komang akan mengeksekusi. Mudah-mudahan saja ini menjadi pengubah kedudukan, Bung, pada babak pertama ini. Berikan dukungan kepada Indonesia. Masih membentur pagar betis tadi. Oh, jauh lagi. Jauh, kotak penalti. Sayang sekali. Offside rupanya tadi. Posisi dari Salman.